enggak repot. Ah, bilang dong, jangan malu-malu dong. Nah. Terus ke? Nah, ini ke kanan. Ini nanti habis itu belok ke kanan. Belok ke kanan. Kanan. Ya, ke kanan. Terus? Benar, Mas. Ini ke sana lagi. Iya. Nah, terus kemana lagi? Kanan? Kiri kanan. Dong. Oh, kiri. Iya. Kiri terus. Terus kiri. Kiri terus. Nah, gitu. Ya. Tunggu dulu. Mbak, ini sebenarnya mau kemana? Kiri, kanan, terus? Apa atret? Masnya penyabar banget sih. Jangan marah-marah kayak gitu dong. Tadi itu sebenarnya saya itu tahu kalau arahnya itu mau ke sini, mau ke kiri. Cuma karena berhubung masnya itu baunya, parfumnya ini wangi banget. Jadi sempat skip gitu loh, Mas. Kalau mau ngarahnya itu ke sana, maaf ya. Jalan lagi ya? Jalan lagi. Lah, aku seneng kalau diajakin jalan lagi kayak gini. Ayo muter-muter lagi, ayo. Jadi mau kemana sebenarnya ini ya? Masnya, katanya Masnya tadi ngajakin jalan. Iya. Saya nurut. Ya udah, ke depan kita ke kiri. Sebenarnya udah nyampe si rumahnya di situ. Cuma saya pengen lama-lama aja sama Masnya. Cara-cara dapat jaket hijau kayak begini bentukannya. Ayo mas. Tadi bikin kopi di sini sendirian. Iya. Nah, untung sekarang ditemenin ya. Nggak cerita nih Omari mau datang. Ya kan biar jadi surplus. Surprise. Ya itu maksudnya. Kok kamu jadi kayak lebih tinggi sih? Karena di sini ada papa. Ya. Jadi kita naik aja ya. Ya sekali untuk berkomedi Mas Ari nih. Apa sih? Om ini jago banget bikin kopi. Oh iya, maksudnya jago bikin kopi. Iya, ini pakai French press kita kali ini bikin kopinya. Tuh. French press. Iya. Kopinya kopi apa nih? Kopi yang bikin seneng nggak? Apa? Kopi yang dengan Bismillah. Atau kopi yang galau? Kopi apa? Kau pilih aku atau dia? Kayaknya kopinya masih bingung. Apa tuh? Kopi pikir-pikir dulu deh. Ada. Waalaikumsalam. Ya ampun, sini pak, ada tamu. Bentar, barang-barangnya kan banyak, titipannya Ibu Kiki. Oh. Ayah, apa tuh? Jujur, jawab dari mana? Kok pulang pagi bareng om-om? Ini bukan sembarang om-om. Cakep. Kayak begini yang bikin aku muter-muter lama gak pulang-pulang. Mohon maaf. Ya. Ini kan di sininya nih aplikasinya cuma 2.000 nih. 2.000. Sampai sini 3 jam. Saya muter. Oh. Kalau kayak begini bentukannya kan jadi lupa jalan ya. Masa kecil kurang bahagia ya begini. Motor di mana ini? Sini aja. Sini Om dulu, Om. Bang Ojek ganteng, Mas Ari kenal sama tukang ojeknya nih, kenal enggak? Ya makanya itu. Om aku ganteng. Bang Ojeknya ganteng. Kok kamu genteng? Aku insecure nih hari ini. Insecure beneran deh. Semua bintang tamunya ganteng-ganteng. Iya. Duduk. Ya. Istirahat dulu di sini. Iya benar. Inilah rumah. Ini namanya Bu Kiki, Pak. Oh, ini iya. Rumah. Saya Kiki. Halo, ini Om saya. Itu halo. Ketemu lagi. Kayaknya dulu kita pernah ketemu di mana ya? Kayaknya keliling Indonesia deh kita nyanyi-nyanyi. Oh iya. Apa? Iya, bukan. Balas dong. Cool colors. Oh iya. Mari, balas dong. Kan, Om Sule bilang, sekarang kamu tukang kopi, kamu tukang ojek. Buka aja Om, gitu. Aja. Biar keren. Iya. Tapi mohon maaf ya Ki. Iya, kenapa? Kalau baju mah tergantung yang make ya. Iya betul. Ya, biarpun dia pakai jaket ojol. Tetap aja. Enak dilihat gitu ya, karena emang dasarnya ganteng ya. Tuh, lihat tuh. Sebentar, aduh aku gak ikhlas kalau papa ini dilihatin cewek-cewek yang lain, aku ambil jaket. Ini lagi Kiki. Sambil tunggu kopinya ya, Om. Siap. Om Surya, ya. Ini sudah jadi kopinya. Siap. Silahkan duduk di sini. Coba di, cobain. Ya. Silahkan diminum. Jeng. Jeng. Ini gak mulai. Kopi kapal apa? Hampir kaget gua. Iya. Yang punya produk
bersenang. Hah, produk lo tuh. Kopi sambal apa? Eh, tapi pengen nanya dong sebelum jauh kemana-mana gitu ya. Capek gak sih? Kenapa, Ki? Capek apa nih? Capek gak sih ganteng terus? Mungkin ke Ari kali kalau gue. Baru mau ngomong, tanya aja sama yang ganteng, silahkan. Ya, ini dia, Ding. Orang kalau benar-benar ganteng apa gak ngakuin ya? Karena di luar sana banyak jelek, so ganteng. Sabar. Ya udah, berarti jawab masing-masing deh. Gak tahu karena jujur banget. Saya gak pernah ngerasa, gak pernah ngerasa itu. Gak pernah ngerasa ganteng? Enggak. Ngerasa mendingan daripada Diki pernah gak? Pasti! Itu pasti! Jangan ya, saya aja merasakan. Kalau Mari? Sama, gak ngerasa juga. Tapi orang bilang iya, ya udah kita terima. Tapi gak pernah dengan sendirinya kayak ngaca, iya yeah, gue ganteng itu gak pernah. Tapi jadi beban gak akhirnya ketika orang nge-labelin, oh ganteng gitu. Atau justru malah mensyukuri dengan kegantengan ini, aku jadi bisa menggait wanita-wanita di dewasa. Privilege. Produk-produk masuk. Kalau aku sih ngelihat dari, bukan sekedar dari apa penampilan aja ya. Tetapi hidup kita punya makna apa enggak gitu. Jadi bukan cuma soal fisik. Oke, kalau Om Surya insomnia gimana? Beda orang. Beda. Kocok terus. Iya. Gimana? Jadi privilege atau malah terbebani dengan labeling ganteng? Sebenarnya nggak bisa dipungkiri ada privilege sendiri-sendiri lah. Tapi gini, menurut saya sih bukan karena bukan karena muka, tapi karena mungkin lebih tinggi, ya, lebih ke fisik. Saya jadi lebih bisa out, apa? What do you call it? Apa ya? What do you want to say? Just say. Ini. Apa? Dan ini apa maksudnya? Gak kendali atau apa? Dulu saya itu paling tinggi, jadi lebih kelihatan. Nah. Merasanya seperti itu. Kalau aku ngelihatnya Surya dari dulu itu orangnya dia sangat humble. Iya, humble-nya itu dia sangat. Orangnya menunduk. Sangat rendah hati, karena dikit-dikit selalu nunduk. Iya. Makanya aku nanya, Sur, kenapa sih, Sur? Enggak, soalnya yang lain semuanya pendek. Jadi iya. Tapi itu bener. Gua, kalau lihat postur gua, itu lebih bongkok. Karena gua ingin menyamakan sama yang lain. Dari kecil gua, dari TK malah, paling tinggi. Ini bener kata Omar, tadi orangnya... Gua, enggak, gua belum, bukan privilege mungkin apa ya. Gua ngomong lebih kayak insecure gua. Insecure justru? Justru gue insecure tinggi. Kayaknya begini kabar? Bentukannya punya insecure, apa kabar Pak Diki? Udah terlahir seperti ini, dirombak apa aja kagak berubah. Padahal sebetulnya kan, kalau misalnya emang dia merasa tinggi, ya. Kenapa harus nunduk? Kenapa nggak jalannya aja begini? Ya. Tapi Om Surya, Mas Ari. Pernah muda. Ini yang gue demen. Apa? Om Surya, Mas Ari. Ini gue demen. Thank you. Okay. Jangan gak gitu dong. Jangan gak gitu dong. Disamain dong Mas Surya, Mas Ari. Mas Surya, Mas Ari. Pernah muda dan pernah SMA pasti. Kalau zaman dulu Diki kan yang ngejar-ngejar cewek. Kalau zaman SMA mungkin yang dikejar-kejar cewek kali. Yang ya beberapa lah. Yang akhirnya nembak duluan gitu. Dan akhirnya jadi. Tapi iya aja. Menyatakan cinta duluan? Iya. Diiyain? Iyain. Ih gampangan nih. Karena sesuai. Satu. Gue gak bisa ngeliat cewek nangis. Gak bisa ngeliat cewek nangis? Karena gue nolak terus dia nangis. Gue bilang, yaudah kita coba yuk. Akhirnya jadi. Oh kan? Gue gak tega. Ayo. Masuk. Tegaan. Ya. Gua mungkin nangis sekali lagi, like. Banyak yang gak tega nangis. Nah, ngomong-ngomong masalah. Sorry. Kalau Mas Ari, di SMA atau di SMP? Kalau aku emang dari dulu tuh gak pernah ngejar cewek. Gua gak ngejar cewek karena gua takut ditolak. Hah? Sekali kita tanya di tolak aja makanya? Gua takut ditolak. Oke. Takut saat gua minta kenalan. Terus dia bilang, hah, mentang-mentang artis lu pikir gue mau? Gitu kan, siapa tahu kan? Sok ganteng, sok kepedean, gitu. Jadi ada ketakutan seperti itu. Iya. Apa kabar saya, Mas Ari?
Padahal gue yakin banget cewek-cewek itu nungguin pasti ya. Iya, pasti nunggu. Bukan nungguin lagi. Nah, pasti kan menantikan, bahkan kalau perlu mereka yang maju duluan. Iya, makanya dia takut nyamperin cewek terus ditolak gitu. Padahal ceweknya kayak udah nunggu banget. Samperin aku, please, please. Wow. Itu rumah, rumah udah aku kosong-kosongin. Wow. Karena pindahan. Pindah rumah. Pindah. Ah, kosong dong pindah rumah. Pertanyaan nih, yang paling menarik. Udah yeah. Berapa banyak cewek yang ngejar? Oh, dihitung-hitung yang nembak deh, yang nembak. Ini dihitungnya dari mana? SMP. Boleh. Gak apa-apa SMP, gak apa-apa. Dari coba kita sebanyak apa ada? Sebanyak apa? Karena gue ditolak mulu kebanyakan. Percaya gak? Iya, karena gue orang gak pedean sebetulnya. Makanya gue bilang, tadi gue gak pernah ngerasa keren. Karena sebetulnya jujur, gue tuh gak ngerasa itu. Dan gak pede untuk ngomong sama cewek. Ya, kalau ditembak sama ceweknya berarti berapa kali? Dua kali? Iya. Om Ari? Iya. Ditembak sama cewek? Iya. Ditembak sama cewek. Atau cewek ngajak kenal duluan, ngejar duluan gitu. Mm-mm. Tunggu sebentar, saya keluarin listnya dulu. Kita akan cari tahu adakah cewek-cewek itu di masa sekarang? Iya betul. Jangan marah-marah.